Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Ini daripada Rira Luke. Rira Luke kata, kenapa kau so talented baking pun menjadi kek tu nampak sedap sangat. Masa dulu aku jadi lady at leisure, contoh maksudnya lady at leisure tu kerja berhabis duit laki je lah kan. Jaga anak tiri, jaga anak sendiri, masak, uruskan kerja rumah. Dan aku memang selalu baking, sentiasa baking macam-macam benda aku try masa tu. Menunjukkan skill yang ada. Birthday kek anak aku dahsyat-dahsyat lah. Adam punya kek birthday macam padang bola, ada pemain bola atas tu. Memang rajin, sangat-sangat rajin lah. Lepas tu dah stop buat, dah tak ada masa. Bila aku dah start berkecimpung dalam dunia tourism ni, dah tak ada masa. So sekarang bila dah COVID ni, kembali mengasah skill membaking. The thing is, daku ni, daku akan rajin bila cuaca tidak panas. Bila cuaca panas tu, daku memang berlengas-lengas. Daku tak ada mood, daku angin satu badan. So, bila daku duduk di Malaysia nanti, rumah memang kena ada kipas atau aircon di dapur supaya aku tidaklah angin satu badan, tak sedar diri. Macam tu. Ramai orang kata, you ni duduk melihat macam mentua aku selalu cakap, you kan daripada Malaysia, kenapa you tak tahan panas? Cakap macam tu. So, daku kata, hello, daku kat sini dah 20 tahun. Badanku telah sama, telah adapt untuk cuaca di sini. Kiranya macam mana? Menua kat sini lah kot. Sebab datang sini masa muda, sekarang dah tua kan. So badan tu pun dah adapt kat sini. So hopefully balik Malaysia nanti, balik Malaysia memang aku berpuluh macam air lah kan. Memang aku berpuluh macam air. Muka badan aku basah-basah. Jadi bila ada rumah di Malaysia nanti, kena make sure, sebab aku suka memasak, aku suka baking dan try itu ini, dan aku kena make sure kat dapur aku sejuk untuk aku memasak. Apa pandangan you all eh? Adakah korang buat dapur ada aircon? Bukanlah nak pasang selalu kan. Time kita masak je lah kot. Kalau kipas tu kan mengacau pula api kan. Kalau aircon tu sodap sikit kita masak. Sodap-sodap sambil masak kita mengunyah. Lagi sodap bertambah kombang badan eh. Macam tu. So apa pendapat you all yang kayu-kayu, yang you all yang berumah cantik-cantik ni? Macam mana rumah you all? Hey, berangan betul tak ada rumah kat Malaysia ni kan? Doakan tau. Sebenarnya bila aku buat Q&A macam ni atau baca komen-komen sahabat-sahabatku di YouTube ni, ianya adalah tanda aku menghargai anda-anda semua yang meluangkan masa untuk tengok videoku, yang meluangkan masa untuk menaip. Ingat senang ke orang? Ingat suka-suka ke orang nak menaip-naip-naip-naip, nak komen-komen, mengeluarkan kata-kata yang positif? Sebab kita ni manusia biasa, hanya manusia yang berhati baik dan mulia saja akan mengeluarkan kata-kata yang baik, pergi pada channel orang, habiskan masa untuk tengok daripada awal sampai habis, tengok video orang tu setiap hari. Dan buat anda semua, sebab tu dah aku hargai dan dah aku buat Q&A ni dan include-kan nama-nama you all selagi dah aku boleh di dalam videoku, dan jawab you all punya komen mana yang dah aku tertangkap yang panjang tu yang perlu dah aku jawab. So itu adalah tanda dah aku hargai anda-anda semua. Terima kasih. Ini daripada Cik Cika Huzi M. Cik Cika Huzi M. She fight. Okay. Terima kasih Cik Cika Huzi. Gembira. It's a pleasure bila buat video dan orang hargai dan menggembirakan hati orang lain. So, sangat hargai. Dan pada majlis hari jadi Jake tu yang sangat simple itu, dah aku bertuah kerana suamiku juga membantu clear offkan homestay tu, clear offkan barang-barang syuting, pasang katil-katil yang kita orang kumpulkan at one side ada satu masa tu. So dia membantu juga suamiku tu ya. Lepas tu dia vacuum, bersihkan. Ida pula bertugas sebagai buat deko, sediakan makanan semua, gelas, semualah dia buat. Yang aku hanya buat kek saja, boleh? Beli kek dan beli barang je aku. Bukan beli kek, buat kek dan beli barang je. Itu tugasku sebab aku busy kat rumah buat benda lain kan. So lebih akan bila anak-anak dah besar ni lah, untungnya anak-anak dah besar. Boleh diharap. Kalau masa kecil dulu, kita semua kita kena buat sendiri kan. Anak nak membantu pun berapa sangat, apa sangat lah diorang boleh bantu kan. So alhamdulillah, makin anak besar, makin ringan tulang lah. Relax sikit lah mak dia. Relax ada certain part ya. Certain things yang boleh relax. Maksudnya macam tu. So Cik Cika Huzi, terima kasih. Terima kasih untuk komen anda.
Ini komen daripada Kukox Kodox. Kukox Kodox, betul ke akak sebut nama ni eh? Wah, kreatif Kak Noh letak gambar Jade di antara favourite artis dia. Sebenarnya Kelang Kelibut punya last minute print gambar dengan printer. Sebenarnya you all tak nampak dalam gambar tu, printer tu ada half tak cantik dia punya colour. Itu je lah idea yang ada. Sebenarnya nak buat benda lain. Sebenarnya nak buat macam dulu pernah buat kek untuk Ida, decorate. Lepas tu letak gambar dia daripada umur 1, 2, 3 sampai lah umur dia berapa tahun masa tu eh. Jadi aku nak buat macam tu tapi dah aku tak ada masa. Patutnya plan nak buat macam tu, cuma nak pergi depan komputer, depan laptop dah, depan printer yang connected to printer tu pun aku tak ada masa. So last minute sebelum nak bawa kek tu kepada Jade dengan kawan-kawan dia tu, dah aku print immediately. Oh, tu semualah, itu idea last minute. Semuanya last minute. Everything is last minute. Itulah channel Lintang Pukang bersama DJ Shock sendiri yang Lintang Pukang. Semuanya secara Lintang Pukang, Pukang dan spontan. Oh, tu dia. Lepas tu stress sendiri kan. Sendiri yang Lintang Pukang, sendiri stress. Macam itulah. Yeah. Ini daripada Rose Abdullah. Meriahnya dan seronok budak-budak dapat overnight. Yang paling seronok, budak-budak saja yang meraikan tanpa ibu bapa. Happy birthday, Jade. Semoga panjang umur dan menjadi anak kebanggaan keluarga. Amin. Berjaya dunia dan akhirat. Amin. Sebenarnya nak menjayakan ya budak-budak datang ke rumah tu, mak bapak diorang sebenarnya risau tau. Terutamanya mak-mak. Dan bila dapat tahu pula kita orang ni jemput ramai budak-budak yang totalnya dalam 10 orang, diorang wonder lah. Mana anak-anak diorang nak tidur? Macam mana lelaki dengan perempuan nak tidur? Diorang, yelah, it's normal. Kalau dah aku pun dah aku akan risau. Macam lelaki aku, dia tak faham. Dia kata, eh, kecoh je semua nak risau semua. Dan aku kata, it's normal. Kalau dah aku, anak aku tidur rumah orang dengan beramai-ramai dia lelaki perempuan tu, dah aku pun akan risau. It's normal, cakap. So, macam adalah beberapa mak-mak tu utamanya risau. Lelaki yang kaum lelaki ni, dia tak akan berani cakap. Dia hantar bini dia untuk untuk mengkomplain dan membebel. Itu adalah typically lelaki. Eh. Dia orang act cool. Dia orang act cool. Konon-konon cool. Eh, padahal malas sebenarnya. So, tapi menyuruh bini. Eh. So, jadi, in the end, bini pula nampak yang kepoci, yang cerewet cerewet nak mampus tu kan. Itu typically lelaki. Ya. Jadi, bila explain ada tempat untuk semua orang, so masa diorang sampai tu bawa sekali mak bapak diorang tunjuk kat mana diorang tidur. So diorang wow, diorang macam tu. Macam ni rupanya besar, patutlah boleh jemput ramai orang, kata macam tu. So ada pula kawan si Jade tu masa mula-mula sampai tu, wow, it's like hotel, dia kata. Makanan ada banyaknya macam buffet, dia kata macam tu. So it's such a pleasure. So in the end, budak-budak tu sangat-sangat happy, dapat feedback yang sangat positif. Ada yang kata nak datang lagi, nak datang lagi. Ada yang cakap, Jade, kau jemput aku datang hari Selasa, aku nak tidur rumah kau sebab hari Rabu pagi tu, hari Rabu tak sekolah tau. Sebab hari Rabu pagi tu aku nak main tembak-tembak dengan abang kau. Masya Allah. Macam tu sekali ingat senang-senang agaknya. Tapi orang tahu, orang putih dia ada rasa segannya, dia takkan senang-senang nak mengendeng-endeng jatuh mak bapak lah. So, budak-budak tu kelakor lah. Cuma takkanlah tiap-tiap minggu aku nak jemput datang rumah. Oi. So mungkin tengoklah masa cuti sama holiday ke bolehlah dia jemput sebab sekarang ni banyak benda nak buat. Yeah, tapi it's a pleasure budak-budak tu. Dan budak-budak tu sangat adorable. So, diorang sangat happy sebab jarang diorang dapat tidur rumah kawan dengan ramai-ramainya. Dapat main tembak-tembak kat kawasan yang luas. Dapat macam ni kak? Yelah sebab since pandemic ni terkurung dalam rumah. Ini maybe mungkin birthday party yang pertama atau maybe second kot. So mereka sangat-sangat happy. Nak pula dapat berkumpul ramai-ramai, tidur lambat main game. Ha, mak bapak tak ada orang kongkong selain daripada Kak Ida. Ha, macam tu lah. So they are very happy. Alhamdulillah dapat menggembirakan. Jade pun gembira. Cuma Jade ni tak pandai nak show appreciation, nak cakap terima kasih kat kakak dia yang berhempas pulas pun tak ada. Buat perangai lagi ada. Ya, aku jentik budak tu nanti. So, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Rus Abdullah. Ini daripada Hani Suzani Daniel. Pandai Kak Noh decorate cake untuk berdijit even Lintang Pukang. Oh, you oh, tak tahu aku punya stres masa hari tu. Sebab nak buat cupcake, rainbow cupcake jadi melotop-lotop macam gunung berapi. Ya. Nantilah aku tunjuk. Aku ada ambil gambar ke? Tapi sodap. Dia walaupun dia macam gunung berapi cupcake tu, tapi sodap tu yang tak dapat, tak sempat tunjuk gambar. Sebab yang gunung berapi tu ada 6 cupcake. Tapi sodap gila. Tak sempat nak ambil gambar sebab dah masuk perut. So, dapat tunjuk you all tu lah cupcake 4 segi. Bukan. Rainbow cake yang 4 segi tu je lah. Sebab yang melotop macam gunung berapi tu sudah masuk perut. So, alhamdulillah.
Allah pemudahkan. Padahal masa nak buat tu aku dah give up dah ni. Bukan nak give up. Dah aku dah rasa frustrated sangat. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Dah lah penat nak buat. Dengan satu color-color aku nak asingkan. Lepas tu nak piping dia lagi. Lalah jadi macam gunung berapi aku punya apa ni, cupcake. So, siap baik ada datang idea untuk terlangkupkan semuanya dalam loyang 4 segi. Maka menjadi sodap pula tu. Dah habis dah pun kek tu. Sodap. Syifa cukup suka. Sodap, 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 sodap. Okey, ni komen daripada Danish Hakimi. Danish Hakimi ni selalu juga komen dekat YouTube channel aku. So, I wonder, Danish Hakimi, anda ni, adakah anda ini anak-anak yang bayi-bayi macam Adam ni? Atau bayi Ida ke Danish Hakimi ni? So, tolong jawab ya. Dah aku tanya soalan ni especially untuk Danish Hakimi. Ha, Danish Hakimi kata lagi best orang Asia. Om Putih ni banyak cekadak. Kat katil, kat katil. Syifa dah tidur. Sekarang pukul 8 malam, Syifa tidur awal. I don't think dia akan tidur awal, pelik tu. Jadi, sebenarnya dalam setiap rumpun, setiap bangsa akan ada yang okey, akan ada yang tak okey, akan ada yang banyak cekadak. Ada juga orang-orang kita yang sangat banyak cekadak. Dan aku berjumpa dengan orang yang banyak cekadak pun ada juga di Paris. Macam dah aku katalah, tak kira bangsa, akan ada yang banyak cekadak, akan ada yang banyak hati, akan ada yang baik hati. So sama je sebenarnya, sama je. Nak generalisekan tu idok lah. Mungkin dalam post-postku ada yang banyak mengutuk orang putih kan, tapi sebenarnya tak juga. Ada benda yang kita perlu contohi orang putih, contohnya daripada segi berfikiran terbuka, bukan berfikiran terbuka yang social-social, no, I'm not talking about that eh. Contohnya, boleh menerima pendapat atau kritikan ke something like that tanpa menyimpan dalam hati. Contohnya, hati kering lah tu kan. Tak kisah lah orang nak kata lantak korang, nak kata korang nak kutuk-kutuk aku ke apa ke. Aku buat donor je macam tu. That is one of the contoh macam tu. Ini komen daripada Jeffrey. Jeffrey, pandainya Ida jadi perancang majlis. Ha? Dia memang dah kata, birthday party Jake, dia nak handle, dia tak nak orang lain tolong, dia tak nak abang dia tolong, atau sesiapa pun, dia nak dia yang buat semua sendiri. Daku, dan daku cakap apa? Daku cakap, alhamdulillah, ringan kerja aku, tak payah tolong, boleh aku buat benda lain. So, syukur alhamdulillah, di handle semua. Alhamdulillah, so memang, lepas ni dia suruh suruh dia je lah buat. Sampai makcik dia kat Malaysia tu pun kata nanti apa-apa birthday party dah handle lah. Tapi she's happy and she's so proud. It's good for her too. Untuk perkembangkan lagi dia punya minda, idea dia kan. So, alhamdulillah. Ini komen daripada Inana dan Rabiatul. Kata cantik birthday cake homemade Jade. Happy birthday Jade. Thank you Inana. Rabiatul kata meriah happening. Semua tak sabar nak try rainbow cake itu. Selamat mencuba kepada Rabiatul ya. Nanti kalau dah try resepi rainbow cake tu jangan lupa habak. No, share okey ke tak ya. Buat Inana, cantik birthday cake homemade Jade, happy birthday. Sebenarnya dah aku malas nak buat tau, dah aku nak beli je, tapi anak-anak aku ni mereka prefer dah aku yang buat. Pelik kan, dah aku dulu masa kecil-kecil dulu suka kalau dapat beli, mak boleh cake, tapi anak-anak zaman sekarang ni nak omak dia agak yang buat cake tu. So dah aku kuatkanlah hati buat cake tu dan alhamdulillah jadi, dan anak-anak sangat happy. Assalamualaikum. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Maknanya, adakah anda semua sihat-sihat belaka? Ha, gitu. So, apa dah aku nak masak hari ini? Jeng, jeng, jeng. Ha, makanan kau boleh baling eh. So, ini dia ratatouille yang dah aku beli hari Isnin hari tu. Dia complete set untuk buat ratatouille. Dia untuk orang-orang pemalih lah yang macam yang tengah bercakap ni kan. Orang-orang pemalih dia beli yang siap punya. So dia tak payah nak pergi buang masa untuk cari satu-satu tempat, satu section untuk setiap bahan-bahan tersebut. Semuanya dah ada dalam pack ini, menjimatkan masa. So jom kita mula. Jadi mengikut turutan yang kita akan masak dia kan. So ini adalah bawang besar. Bawang besar. Macam ni ya. Kita akan potong dadu semuanya. Kita potong dadu semuanya. Tersepak pula kaki tripod ni. Dan seterusnya, apa benda yang lembik ni aku terpegang ni.
Seterusnya, jeng jeng jeng, kita masukkan kita perlukan seterusnya. Oh gosh. Poivron. Kita perlukan lada benggala atau capsicum. Seketul, tak kira lah nak warna apa kan. Kemudian kita perlukan, adakah ini namanya terung? Aku dah lupa lah. Petola ke benda? Bukan petola. Apa benda nama ni? Lepas tu kita perlukan juga benda Allah ni. Terung. Ni terung juga ke nama dia? Aku kena Google lagi. Kemudian, bahan-bahan lain adalah tomato. Tomato, tomato. Ada bawang tertinggal ya, terkeluar daripada train ya, dia terlepas train jadi dia tertinggal ya. Tomato pun ada lagi ha, banyak tu sayur-sayuran lah. So siapa yang tak suka sayuran tu, kita akan melihat kepoyoan muka-muka mereka ya. So anda-anda yang tidak suka makan sayur-sayur tu ke akan poyolah tengok menu ni ya. Okey, kemudian. Kemudian ada benda kering ini yang di-include dalam package ni ya. Otherwise carilah yang kering-kering kat kordai tu ada yo ya. Ini untuk aroma dia. Dan juga saya nak ambil dia tidak masukkan bawang putih. Apa pasal kau tak ada masukkan bawang putih dalam package ni? Ratatouille kena ada bawang putih. So aku kena guna bawang putih aku sendiri, cheese. Jadi marilah kita potong bawang kita ya. Oh, mata aku belum apa-apa lagi. Mata aku dah start pedih dah. Prinsip dia sebenarnya adalah kita potong semuanya hampir sama saiz ya. Ha, kotak pelanting kau. Rasa kotak pelanting? Macam itulah. Tapi dah aku buat ala kadar je kalau ikut yang resepi real French tu. Yang dah aku perasan kan. Padahal masakan sempoi je kot. Tapi cara dihuraikan macamlah complicated. Oh, nothing to see dengan makanan kita. Oh, aku kutuk pandai. Itu dah aku punya personal... personal opinion ya, dah aku tengok resepi, contohnya resepi ratatouille ni kan, cara diorang buat dia punya gah tu macam terlampau hebat, terlampau remeh, padahal benda tu senang nak mampus ha, macam tu. So orang putih ni kadang-kadang benda yang simple diorang cara bercakap tu menjadikan dia konon-kononnya sangat hebat, okey, padahal benda ni lah sempoi je kot. Mata aku dah pedih dah ni. So, aku nak potong sempoi je. Tak kuasa. Mata aku dah pedih. Kita potong ala kadar saja. Mana yang boleh, ya. Lama-lama aku cakap kan, aku menangis sambil buat video ni nanti, ya. Dah lah bawang banyak lah tu. Siap lah ketiak buah bawang depan ni, ya. Sila pakai deodorant banyak-banyak. Dan trim bulu. Jangan sampai ada bulu, ya. Ada bulu dicampur dengan bau tengik. Itu yang bau buruk tu. Ha, kalau kita tak pakai deodorant, bulu tak ada, masih boleh diterima. Ha, ini dah lah bulu selambak. Macam kobong gotah tu. Ha. Tak pakai deodorant pula. Ha, sekali kau angkat tangan kau, oh, power. Orang putih pun, jangan ingat orang putih ni tak berbau. Sorry, orang putih tak mandi. Ada yang tak mandi, yang ada je. Tak ada lah tak mandi sebab. Dah lari topik pula. Memasak lari topik. Baiklah kita cerita sebab alang-alang cerita bawang ni kan. So ini adalah channel Lintang Pukang ya. Kita memasak boleh cerita pasal ketiak pula kan. So marilah kita sambung cerita ketiak kita. Jadi orang putih ni, jangan ingat diorang ni bersih ya. Mereka dijadikan putih tapi sebenarnya mereka juga adalah orang yang paling pengotor. Bukan semua, I'm not talking about all, tapi in general ya, dengan tak mandi pagi, kadang-kadang berhari-hari tak mandi, laki aku terkecuali sebab aku kerah dia mandi setiap hari ya. Please ya, aku tak sanggup ke bau ya. Ih, geli ya. Tapi ada je. Terutamanya budak-budak muda kan? Ha, budak-budak muda. Tapi orang tua pun ada juga. Orang tua tengik kan? Jadi sangat pelik. Anak-anak tiri ku bila datang, aku selalu tanya, dah mandi ke? Ha, tu pun sama juga. Tu PL tu tak mandi. Tengik. So, mereka ni, orang putih ni. Harap putih je lah. Tapi sebenarnya orang yang berkulit gelap lagi bersih sebenarnya. Tapi, dia aku naik train, ada je orang kulit gelap yang sangat-sangat power bau ketiaknya. Yo. So, potong dadu, potong whatever you want. Bawang merah ni. Bawang besar ni dah aku sudah menangis sambil terpelanting lagi. Sambil aku potong bawang ini. Kita sambung dengan bahan-bahan selepas ini ya. Okey, sekarang kita ulangi dengan proses yang sama ya. Untuk kita punya, apa kebondo nama eh. Lada benggala. Lada benggala atau
capsicum kita. Dah aku nak buang yang kat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni dah aku taran mau ya. Kita nak potong sekata lah. Sama prosesnya untuk benda alah ni. Sekarang marilah kita potong tomato kita. Daku nak potong dadu saja ya. Kerana Daku ini adalah seorang yang sangat rajin. Anyway, kita potong cantik-cantik pun. Bila kita masak, dia akan jadi lembik, hancus begitu saja. So, buat apa aku nak potong cantik-cantik kan? So, whatever lah chef tu nak kata, aku potong ikut sukati aku. Okay, chef? Kerana ini adalah chef Litang Pukang. So, chef Litang Pukang, dia tukar resepi. Dia ubah suai resepi. Dia buat sesuka hati dia nak. Itu adalah chef Litang Pukang, ya? Jadi kita buat macam tu. Seperti anda lihat, banyak kuantiti tomato yang dah aku guna ni memang penuh dengan sayuran lah. Apa kita makan dengan ratatouille ini? Ratatouille ini biasanya kita kalau orang kat sini dia makan dengan roti ke, cecah roti ke, atau dia makan dengan pasta ke, atau dia makan dengan semul yang macam kuskus tu, semul yang kuskus tu eh. Macam itulah. So, Daku rasa Daku nak buat ikut sukati aku lah kan. Daku nak buat ni sebab akan aku tahu muka anak-anak aku tu akan poyo-poyo, terutamanya yang perempuan tu kan. Tapi tiada excuse, mereka masih juga kena makan ya. Sorry. Kau buat muka poyo, aku tak kira, kau kena makan, kau kena makan. Tapi sebenarnya aku pun muka poyo juga makan ni kalau terlalu banyak sayur ni kan. Tapi tak apa. Kita boleh tambah perisa-perisa supaya ianya menjadi sodap. So, mungkin dah aku buat dengan, diorang suka pasta kan rumah ni. Oh, tengoklah. Tengok plan ya. Sebab Daku ni last minute plan. Semuanya last minute plan. So, bergantung kepada kerajinan Daku. We will see apakah result terakhirnya. Apakah kita makan kuskus ini dengan apa. Ha, macam tu. Mungkin nak tambah. Sebab kuskus pula. Sebab ratatouille ni dia sayur-sayuran kan. So tapi dah aku nak tambah perisa lah. Letak daging ke, letak ayam ke. So itu dia kita punya tomat. Oh, lupa nak beritahu in French kan. Okay, so mari kita belajar in French apa ni. Makcik Nyanyuk memang macam tu. Dia terlupa nak explain kat you all. Kata nak ajar French, nak ajar French kan. Tapi tak juga ajar-ajar kan. Tomat. Onion. Kena sengaukan sikit. Sengau-sengau sikit. Onion. Poivron. Courgette. Aubergine. Seperti biasalah kan, Daku, French is not my mother tongue. Okay? Jadi, Daku punya ada accent. Jadi, orang-orang French akan tahu Daku punya accent. Sebab Daku bukan lahir kat sini. Untuk orang-orang luar yang lahir di sini, mereka memang akan mempunyai accent orang-orang sini lah. Tapi ada je orang Arab, dia punya accent Arab kan. So, tak kisahlah whatever slang yang ada pun. Boleh, semuanya boleh. Janji kita faham orang-orang French, orang Perancis faham apa kita cakap kan gitu. Jom kita mula masak. Jadinya dalam masakan ini kita akan perlukan dua bekas ya, satu untuk menumis, satu lagi bila dah tumis tu kita masukkan. Kita akan tumis setiap bahan itu berasingan, bukan campur segala selambak macam joget lambak itu ya. So kita akan menggunakan minyak zaitun, l'huile d'olive, minyak zaitun, olive oil.
Kemudian marilah kita masukkan bawang besar kita. Dan kita tumis sampai dia bertukar kepirangan. Kita tak mau hangus sangat ya. Okey, jadi kita tumiskan bawang besar kita tadi dengan minyak zaitun, luil d'olive. Kalau rasa tak cukup, boleh masukkan lagi minyak zaitun tu ya. Kalau anda tak ada minyak zaitun, sebab minyak zaitun ni mahal juga ya. Kita boleh gunakan minyak masak yang biasa ya, minyak sayuran. Ini dah aku tunjukkan resepi daripada chef Francais kita. Jadi chef Francais dia guna, yelah kan, untuk direkod gunalah minyak zaitun. Kalau kat rumah tu chef tu guna minyak-minyak cak ayam je aku rasa. Kita tak perlu tumis dia sampai dia hangus ke whatever you call it. Macam ni pun sudah mencukupi, dia sudah bertukar menjadi keperangannya kita punya onion ni. Okey, kemudiannya kita boleh pindahkan fried onion ni, bawang yang kita dah tumis ni, ke dalam periuk sini ya. Kita boleh start letak api yang kecil ya untuk periuk besar ni. Ha. Periuk besar ni kita letak api yang kecil ya. Dan kita kacau sikit sebelum supaya dia tak adalah hangus di bawah ya. Kita biarkan macam tu. Dan kita tutup sementara kita tumis bahan-bahan lain. Okey, bahan seterusnya kita masih lagi nak letakkan luil d'olive, minyak zaitun. Sekarang kita masukkan kita punya, banyak pula aku letak ni kan. Kita letakkan kita tumis pula lada benggala kita. Okey, tu dia dah siap dan boleh kita pindahkan ke dalam periuk kita. Dan jangan lupa kacau yang dalam periuk ni supaya dia sebati lah. Dengan api yang sederhana ya, kita biarkan dia dengan api yang sederhana. Bagi dia bercampur. Lepas tu kita tutup balik dan kita tumis bahan seterusnya. Jadi ini dia courgette kita dah masukkan bersama dengan luil d'olive, minyak zaitun. Kita tumis dia sampai dia bertukar jadi keperangan lah. Sambil kita menumis bahan-bahan kita, janganlah dilupa ya, yang dalam periuk tu kita kena sekali-sekala kacau dia. Kalau tak, dia merajuk dan dihangus. Tapi yang dalam periuk ni, guna periuk yang tidak melekat, yang rentung kat bawah eh. Macam contohnya kalau yang inox tu, dia kita biarkan lama dia rentung kat bawah. Ini yang periuk IKEA ni, dia tidak rentung di bawah ya. Kembali kepada kita punya penduduk ini yang bakal masuk join penduduk-penduduk lain bersosial ya. Sebab dia ni di vaksin dulu sebelum dia campur dengan orang lain. So kita kena vaksin dia, iaitu AKA kita tumis dia dulu. Dia kena vaksin lah macam tu. Bila dia sudah divaksin, baru dia boleh bercampur dengan orang lain begitu. Aku memang suka pakai dua sudut ni, senang aku. Periuk ni periuk yang bukan jenis yang apa ni? Periuk ni dia baik. Bukan periuk. Frying pan ni dia baik, dia tak bergerak-gerak. Dia yang frying pan cak ayam tu, kuali aku cak ayam tu dia suka pusing-pusing, dia tak dengar cakap. Yang ni dia baik, dia dengar cakap. Okey, sudah divaksin, boleh dia bercampur dengan masyarakat-masyarakat lain yang di dalam periuk itu. Marilah kita bagi dia bersosial setelah dia divaksin ya. There you go. Jangan lupa kacau penduduk-penduduk di dalam periuk ini supaya mereka beramah mesra antara satu sama lain ya. Dengan api yang sederhana kita ramah mesrakan mereka. Bila mereka sudah beramah mesra tu, kita boleh tutup dan tumis next ingredient, sauce. Jom kita masukkan lagi luil d'olive. Banyak sikit sebab aku punya terung banyak. Yeah. Kita nak tumis bahan second last kita, iaitu jeng 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 aubergine, terung.
Pun sama juga, kita tumis dia sampai dia bertukar colour sikit lah. Tambahkan lagi l'huile d'olive, minyak zaitun, l'huile d'olive, aubergine avec l'huile d'olive. Maknanya terung dengan minyak zaitun. Okey, itu dia. Aubergine kita telah pun divaksin ya. Telah pun divaksin, jadi dia boleh bertemu dengan masyarakat-masyarakat lain yang sudah divaksin itu. Kita masukkan dalam periuk besar itu. Zas. Aduh ya. There you go. Okey, itu dia, penduduk kita sudah beramah mesra antara satu sama lain. Mereka sudah tidak segan-segan lagi. Semerbak satu rumahku. Seperti anda lihat ya. Okey. Lepas tu dengan api yang sederhana kita nak biarkan seketika. Kita nak masukkan dedaun kering ya, dedaun kering yang telah ada dalam ni sekali. Dedaun kering kita boleh buat sendiri, kita boleh ikat sendiri. Ini ikatan yang memang boleh masuk dalam benang, yang boleh masuk dalam makanan kita. So kita biarkan macam ni dulu. Tutup seketika supaya dedaun itu bau dia meresap dalam sepelusuk periuk ni ya. Jom kita tengok apa khabar orang di sana. Lepas tu kita kacau. Aku sambil memasak ni, sambil anak remaja aku bergaduh sesama lain. Seorang tembak adik dia yang baru balik sekolah. Dengar dalam video. Yang kau pergi tembak adik kau, kenapa? Last sekali kita nak masukkan tomato, tomat. Kemudian nak masukkan bawang putih, air. Bolehlah kita kacau. Masukkan sedikit gula. Mungkin dalam satu sudu kecil kot. Alamak, dia dah balik. Lada sulah. Poivre. Garam secukup rasa. Sel. Kacau dia dulu ya. Kalau tak cukup rasa bila dia dah hampir-hampir masak tu, kita boleh tambah lah ya. So sekarang kita masak dia selama lebih kurang 45 minit sampai semuanya jadi lembik lah. Kita tutup dan masak 45 minit. Budak tu dah balik daripada dia punya occupational therapy dan dia sudah meraban buka semua almari sebab dia nak makan. Okey, dah lakiku balik, dia kata, masak apa? Dan aku kata, ratatouille. Lepas tu dia siap cakap, aku dah agak. Dia kata, takkan makan tu je, mesti ada benda lain. Dan aku tak boleh makan ratatouille je. Dan aku suka ratatouille tapi nak benda lain. Aku dah agak. So, marilah kita, ni dah masukkan minyak masak, l'huile. Tumiskan bawang merah dengan bawang putih. Sukatan dia, suka hatilah you all nak berapa banyak. Sampai dia naik bau ya. Dah aku dah tambahkan minyak tadi ya. So ini adalah bau dia pun dah naik. Dan jadi sekarang dah aku nak masukkan mincemeat. Mincemeat dalam bahasa French adalah viande hachée. Tapi yang ini adalah beku punya ya. Surgelé. Dia nampak je banyak tapi bila kita dah masak dia kecut. Berlubang pula bekas ni. Dan sebenarnya simple. Aku buat simple je. Ni just nak bagi dia garing lah. Mincemeat ni. Dan aku nak masukkan juga satu sudu kecil paprika. Nak bagi colour dia cantik. Anda boleh gunakan chili. So ini dia paprika dalam satu sudu kecil. Kemudian saya juga nak masukkan satu sudu besar rempah kurma, satu sudu besar. Kemudian satu sudu kecil masala.
Satu sudu kecil chicken powder serbuk ayam. Jadi dia dah start kecut, dah aku boleh masukkan minced meat, viande hachée yang selebihnya. Dan juga jangan lupa masukkan garam. Kita kacaulah sampai dia sebati dan sampai dia masak. Sebab dia daging beku kan, nak kata dia garing sangat tu tidak lah, sebab dia daging beku, dia dah ada air sikit dalam dia kan. Tapi I am trying my best untuk dia tak adalah nampak lembik sangat. You will see the result in a short while. Okay, inilah dia kelebihan ada tanaman-tanaman di dalam rumah ya. Bukan di dalam rumah, tanaman-tanaman sendiri. Jadi daku nak potong daun bawang ni untuk topping daku punya, top up aku punya daging tadi ya, daging kisar. So marilah kita cantas dia. There you go. Kita basuh dan taburkanlah, potong-potong taburkan ke atas daging kita tadi. Ini daun ketumbar Jawa atau daun ketumbar Vietnam. Harapnya mekar indah. Ini dah aku letak kat tanah tu, dia dah kiok, dah arwah. So dah aku rasa dia perlukan pengawasan yang sangat teliti. Jadi kena letak dekat-dekat dengan rumah lah, bukan dekat luar. Itu dia daging dah siap. Apa yang aku nak buat ialah aku nak potong daun bawang dan letakkan ke atas kita punya daging ini. Itu dia, ratatouille dah siap. Ratatouille kita, French recipe. Penuh dengan sayur-sayuran ya. Ini pula daging tadi. Siap dimakan. Bersama dengan spaghetti. Bon appétit! Jadi ni Shifa punya, ada spaghetti, ada ratatouille, ada beef, ada viande hachée tu. Kita mixkan dia. Oh, tengok dia dah buat perangai kat sebelah sana sebab dia nampak makanan dah penuh. Kenapa dia tidak datang di sini? Ah, macam tu. Jadi, untuk dia makan sayur-sayuran, dah aku kena mixkan semua supaya dia makan semuanya. Itu untuk Ana Shifa. Yang ini sudah pun makan sebelum orang lain. Sebab dia sudah tidak tertahan-tahan. Banyaknya ambil. Tak habis nanti. Tak habis nanti. Kita doa sebelum makan ya. Arrête, arrête, arrête. Shifa, review Shifa sudah tak? Itu dia ya. Ratatouille. Bravo Anna, c'est quoi des pâtes? Sudah. Yum, yum. Okay. Combination of spaghetti ratatouille dengan viande hachée, c'est très très bon. Jadul. Sedap sangat. You all should try this recipe.
Sangat-sangat sedap. Betul tak Syifa? Sedap tak? Syifa apa kata sedap? Spaghetti sudah licin. Jid ambil banyak spaghetti dia. Okey. Tak. Favori, juga apa tu? Sedap lah. Sedap ke? Mami ada 2 litre tu dong? 2 litre. Ya, pas 2 litre. Non, parce que moi j'aime pas les olives. J'aime l'huile d'olive, mais j'aime pas les olives. What? Allah! Allah, Allah, Allah! Pura-pura bagi dia. Voilà. Macam ni pis comel? Ils ont jamais les couleurs. Comel. C'est même vendu qu'une gomme en plus. Comel. Tak keluar lidah macam meja sobat. Ada canon sa côte. Pas tu? Pis comel? La chie. Siapa tu? Love, macam ni love. Chie, ana love. Chie. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.